Gimana sih cara gambar wayang yang estetik? Pertama, buat segitiga panjang lancip dengan spiral kecil di ujungnya. Buat matanya yang lancip dan alis yang melengkung ke atas. Habis itu, rambutnya yang melengkung dengan spiral di ujungnya. Habis itu, buat kupingnya dilanjut dengan hiasan di atasnya yang berbentuk seperti daun. Lalu, tarik garis zigzag dari ujung wajahnya sampai ke kupingnya sebagai hiasan kepalanya. Habis itu, dua garis panjang untuk lehernya dan garis spiral lagi untuk mulutnya. Buat garis lengkung seperti angka 3 di atas kepalanya, dilanjut dengan dua garis seperti bentuk C yang di ujungnya menyatu. Lalu, buat pundaknya seperti bentuk persegi dengan pensil sebagai patokan. Habis itu, dua garis lengkung yang panjang untuk tangan kirinya. Nah, di lehernya, aku buat kalung panjang yang ada motif bunga di tengah badannya kayak gini. Kalau kamu mau buat kalungnya sesuai dengan style kamu, boleh banget ya, dicoba. Lalu, di depannya aku buat motif awan yang spiral kayak gini. Dan karena bentar lagi udah mau ngerayain 17 Agustusan, jadi aku mau buat bendera merah putih panjang yang mengelilingi wayangnya kayak gini. Dan terakhir, aku kasih sparkle dengan motif batik di sekitarnya biar lebih estetik. Dan jadi deh.